Kamu mau nikah sama Adis kan? Gitu ya, langsung. Jadi kan baru dekat. Mau nikah sama Loi enggak? Gua mah tergantung takdir aja, bos. Yang mana yang terbaik kayak gitu kan. Jadi ya enggak muluk-muluk lah kalau udah capek banget gua. Gua udah capek banget dengan rombongan Hadis kayak. Hadis gua enggak muluk-muluk lah. Gua mau. Enggak jadi-jadi tapi. Enggak lah, yang penting sekarang niatnya baik dulu. Amin. Enak ya lu sekarang, lu yang bawa cewek gua enggak? Lu yang bawa cewek gua enggak? Devi syuting. Devi lagi syuting kan. Tapi gokil loh dia sinetronnya. 10 besar, rating 7-6 kemarin. Gokil, keren. Mantap, jadi sinetronnya apa namanya? Asmara Dua Dunia. Dia jadi sinetron. Dia gini acting. Darah suci. Guys, by the way, gue belum opening. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi yes, sekarang kita lagi di rumah bilang. Gue mau kasih tau sama lu, gue kemarin baru dapat kejuaraan. Dan gue tuh menang banyak banget nih piala gue nih. Hebat kan? Ini piala gue. Lu ikut Dida? Sejak kapan lu ikut Dida? Enggak, ini coba kategori ini dulu. Ya ini dulu, kalau emang lu ikut Dida. Kategori hoster favorit. Memandangi Anda. Ini host, gue nge-host kemarin. Terus gue menang kemarin, menang acara. Ya lu harus ini. Kalau mau ini harus nyanyi. Bagus kan? Sekarang kan hadiahnya bukan diginiin nih. Gimana? Harus dipegang dulu. Oh, coba Aril tuh lagi di Paris. Aril lagi di Paris. Betul. Terus ngapain sekarang di Jakarta? Ini lagi ngamanin Dede. Halo, Paris. Wesa. Mantap. Oke. Nih buat kalian semua nih info nih. Reza kan? Bro Reza. Dari Metaverse sama ini. Lu udah telat. Kita udah habis. Gua udah dari awal bilang bi ada bi gua ini. Kalau mau beli harus mepet. Kalau mau beli nanti di Popcoin aja. Ya di Pancake Swap. Padahal gua udah mau beli. Gua udah punya setengah bis gua masih ada. Setengah miliar koin Lestar Metaverse ada sekarang. Mantap. Kita jagain. Jadi di Pancake Swap. Udah bisa dibeli sekarang juga. Udah publik. Dan gua harga publik dong. Lah iya dong. Tenang aja. Pasti dijagain. Kalau kata para cuan person, Lesnar Lover dapat lama di sini. Enjoy guys, mantap. Jadi sekarang kita lagi rame-rame. Nih, Adi Sky, kamu udah berapa lama sih? Pertama kali ketemu sudah lama. Di mana? Di salah satu stasiun. Kenalnya udah lama ternyata. No, nggak kenal nggak, cuma lihat aja. Ya, udah lama. Nah, terus? Adi Sky. Adis kan? Sini dulu. Enggak, coba lu duduk dulu sini cepat. Biar nyambung. Apa lu? Iya, lu ini gimana sih Adis Kai? Ini kan, guys, gua mau beli kripto dulu. Tuh, langsung beli guys, langsung beli. Lu kalau saran gua minimal berapa sih? Enggak ada? 0,1 BND. Maksimal? Enggak ada, bebas. Lu beli 1 miliar koin Lestar. 3 bulan lagi jadi 10M. Amin. Amin. Kita kembali dulu. Iya. 10 kali lipat naik ya. Jadi, Reza, The Mask, Lestar Metaverse. Lestar, to the moon lah pokoknya. Siap. Lestar to the jadi, moon. Ya, oke. Ya, okay. Ya. Udah, ini koin-koin udah nanti dulu. Oke. Koin nanti dulu. Nah, lanjut. Jadi Adi Sky, kenal di mana berdua? Kenalnya tuh digesek-gesek gitu. Kenalnya di bawah alam sadar. Gimana? Lewat mata terkali ya, Bang? Di sepertiga malam. Aku cuma mau nanya sama kamu satu. Kok dia kamu bisa mau sama Adis Kai? Berteman sama siapanya mau kan? Iya. Oh jadi kalian juga teman? Berteman dulu. Oh jadi sekarang masih teman? Teman. Oh masih teman. Terus dia ngomongin si ceweknya ngomong. Teman. Tapi juga gak dianggap. Semua itu kan berawal dari teman. Tapi kalau hubungannya ada itu kan umur segini gak usah pacaran. Masa teman pegang-pegangan tangan tadi gua lihat pas masuk. Lu jangan bohong. Orang tadi gandengan. Doain aja. Dia sekarang kan dia. Lu dulu sekarang. Tapi lo seneng kan anak aku sekarang ada teman, ada teman itu udah ada yang di posting kan. Sekarang udah ada yang di posting kan, udah nggak sendirian yang dengan gaya yang gini. Habis itu dengan gayanya bos dong di posting gua ya. Tapi kalian kenal di film tadi di salah satu stasiun TV, terus saling lihat aja.
Terus habis saling lihat, kok bisa kenalan tuh gimana? Ya ketemu pas di workshop ada dua iklan. Oh iklan. Akhirnya dari mata turun ke hati ya bang? Ketemu, habis itu ya udah kontak-kontakan, gue minta kontak dia. Oh lu minta? Gue yang minta. Terus lu bilang, kamu mau settingan sama aku gak gitu? Astok! Eh tapi ada lu artis yang ngajak dia settingan. Tapi ada. Siapa? Ada lah. Lu kenal lah, lu deket lu kayak deket. Siapa? Ada deket. Pernah di satu program ya? Ah itu. No, you should just tell me. Tapi jangan sebut nama lu. Later. Ah, mati ini tuh. Bahaya, bahaya. Tadi main-mainin lah, mau ya? Kan dia sempat di TV itu juga kan? Andev. Jadi yang main duyung gara-gara duyung itu loh. Di kelas internasional. Kenapa oh, berarti kodenya tuh ada di kelas internasional. Abang gua lagi. Ya, tapi biasa lah di dunia-dunia kayak gini tuh sangat biasa lah yang namanya begitu. Jadi kita harus ya memaklumi aja. Fleksibel aja. Ya sebenarnya kayak selagi itu bisa apa ya sama-sama simbiosis mutualisme namanya. Benar enggak? Itu namanya simbiosis mutualisme. Apa dia Indonesia ada simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan satu sama lain. Asal tidak merugikan ya enggak masalah sebenarnya. Bukan gua membenarkan hal itu sih, cuman ya semua orang kan punya pilihannya masing-masing. Mau pilih siapa? Pilih aku apa dia? Mau pilih aku apa dia? Panggil ya? Untuk berteman? Untuk berteman dua-duanya. Kalau untuk pasangan? Eh bintang kamu apa? Lo? Hati-hati lo sama Scorpio. Scorpio itu kadang tuh ya HP itu. Oh iya. Dia mereka enggak akan pernah ngaku kalau mereka PHP sih. Iya. Enggak boleh main-main gitu. Ya Allah wa'alam. Jadi kayak mereka teman sama siapa pun gitu. Ya ambil. Nah itu buruknya yang tapi yang baiknya dari tapi Scorpio. Kalau misal Scorpio kalau udah sama satu orang dia satu aja. Dia setia banget. Pantesan dia. Oh jadi satu minggu doang. Satu minggu. Oh satu minggu ini emang lu terus. Ya kita berarti kan banyak lo, kerja. Berarti maksud lu dia udah setia gitu. Allah Akbar seralu dah. Coba pegang dulu Bang, udah bisa belum Bang? Pegang dulu. Guys, tuh ada Chris. Sama istrinya, sama Syakil. Tadi lagi mau siang jadi kan. Oh, Mas Patrick. Oh, udah sih udah cocok. Ada. Siap. Udah balik Mas Rasa. Ya, siap balik dulu. Pampera tuh. Siap. Bang, lihat Bang caranya, Bang. Oh, caranya tuh. Doain lah, pokoknya kita doain aja untuk Adis Kai. Tutorial. Ini tutorial menjadi ibu yang baik. Di, lo lihat dulu lihat berapa coba. Berapa apa di? Tuh. Oh, udah di. Aduh. Kalau gue jadi lo, gue tembak sekarang juga nih. Lo coba berani gak di depan kamera lo tembak? Kaya, biar semua orang tahu kalau misal lo gak sayang. Lo kayak Ruben Onsu. Ya, lo tembak-tembakan dari tadi. Tembak-tembakan anak orang, tanggung jawabnya besar, bos. Kalau emang lo berani. Iya kan, jalanin dulu, kena satu sama lain. Tanggung jawabnya besar. Ya kan lo belum sebetulnya. Bertanggung jawabnya tuh kalau untuk dan komit berpacaran itu kan harus ada orang yang lo di samping. Gue mesti ngomong begitu. Gak apa bisa tersinggung. Iya. Hati-hati lo, ntar tersinggung. Enggak lah, kita bro. Bro, my. Tuh kan pegangan barusan pegangan tangan. Tuh, nanaknya kasih buat tisu. Sama aku juga keringetan. Dulu gue disini. Enggak ada AC mah, kok ada mobil ada AC. Ntar lah, AC lo dimatiin. Hidup cuma satu. Jadi lu gimana ini? Akhirnya kapan lu nikah? Kapan dia nikah di Cak? Kan lu mau visa udah apa kita mau satu panggung empat? Lebih hemat. Dia yang cateringnya gua. Catering gua, panggung lu. Catering lu? Gua yang bayar catering, lu yang bayar panggung. Enggak masalah. Ya, gua cateringnya nanti dari Solo. Enggak apa-apa. Terserah apapun itu yang penting kita kerjasama. Iya. Simbiosis mutualisme. Ya udah endorse lah kalau ada kita endorse banget. Endorse lah siapa yang mau nih dua lo Adis Kai dan Haris Freezer. Belum ada kan satu kamu berdua nikah kan? Kamu mau juga ikutan sama ini kan? Di, apa? Di, tapi kalau berdua ya ijab kabulnya gimana? Ya udah. Ya A dan B. Giliran A dan B. Ya Syakil. Ya udah guys, nanti kita mau ngobrol-ngobrol dulu lah pokoknya ya. Kita mau quality time. Ngobrol udah lama. Udah lama banget kita enggak ini. Tunggu biler bentar lagi kelar meeting. Ikutin nanti terus. Ikutin terus lah pokoknya aktivitas kita. Mau ikutin kemana?
ikutin keliling-keliling sini aja. Tapi kita geresek kan udah berapa lama? 3 bulan kan kita gak? Laminan lagi. 3 bulan lama ya? Kangen lah. Lu kan kita udah lama lu gak ketemu. Gua kerja, gua lu kerja. Iya. Ini kangen-kangen ada ucap sama Nana. Gua kalau ke seminar tuh bulan lalu gua sempet kesini. Gua mas sering kesini sama Chris sama ini. Biliar gua mainnya. Kamu apa? Lu yang jarang. Kemarin kita Jakarta ya? Kayak gitulah namanya hidup ya. Kalau lagi kerja sini lagi bisa, lagi enggak. Nah. Ya gitu. Ya udahlah ya guys ya. Bye-bye. Ucup ngeri banget. Pokoknya nih guys, kalian doain aja semoga Disky cepet jadian. Kalian harus komen di Instagram mereka masing-masing. Ayo kak jadian dong, kalian harus jadian kak. Gitu. Biar mereka tuh termotivasi. Wah, yes. Guys, dah. Bye-bye.